Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Carol di channel Tribun Manado Official. Dan kali ini kita akan mengajak tribuners di rumah melihat seperti apa masjid tertua di Kota Manado. Masuknya agama Islam di Kota Manado, Sulawesi Utara, tak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Masjid Agung Awal Fathul Mubin pada tahun 1770. Masjid tersebut merupakan saksi bisu sejarah perjalanan ajaran Islam di Indonesia bagian timur. Sesuai dengan namanya yang berarti awal atau pembuka yang nyata, yang berdiri sejak tahun 1802. Masjid ini dahulunya merupakan tempat ibadah dari saudagar yang berasal dari Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta sebagai rombongan pertama yang datang. Masjid tertua di Manado ini lokasinya berada di bagian utara Kota Manado, tepatnya di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting. Sebagai masjid pertama di Kota Manado dan kedua terbesar setelah Masjid Raya Ahmad Yani, Masjid Awal Fathul Mubin diberikan status sebagai Masjid Agung pada 1 Juli 1991. Masjid ini secara fisik bangunannya sudah mengalami 6 kali renovasi. Kini masjid ini tampak indah dan megah, ditambah dengan ukiran bernuansa Timur Tengah dari pagar masjid, dinding, bahkan kubah bagian dalam masjid. Ukiran kaligrafi dengan warna corak emas menambah kesan mewah yang memanjakan mata. Masjid ini merupakan yang paling tertua di Kota Manado, dibangun oleh para pedagang dari Arab dan juga Jawa. Masjid Awal Fathul Mubin merupakan masjid tertua di Kota Manado. Mimbar yang disimpan di masjid ini juga sudah berusia ratusan tahun. Di dekat masjid ada pula sumur tua yang tak pernah kering. Masjid ini sempat mengalami renovasi pada 2016 dan diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan mengunjungi masjid tertua ini, tentunya akan memberikan ketenangan hati. Ini merupakan masjid yang pertama di Kota Manado, yang sejak dibangun pada tahun 1800 oleh para tokoh-tokoh agama yang berada di luar Provinsi Sulawesi Utara atau di luar Kota Manado, yaitu dari Jawa dan lain-lain. Jadi masjid ini sudah 6 kali mengalami perubahan. Dan pada perubahan yang terakhir ini sejak tahun 2016, itu di perubahan total. Dalam perubahan total ini, alhamdulillah masjid ini sudah ada posisi kurang lebih 75% yang untuk keseluruhan. Jadi yang belum itu tinggal tangga lift, dan menara dua. Nah, jadi alhamdulillah ini mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, dan swadaya masyarakat Kelurahan Islam dan jamaah Kota Manado. Ibu Megawati juga menyumbang dan sekaligus untuk pembukaan yang pertama. Jadi sampai saat ini yang tertinggal dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin yaitu sumur yang ada dan mimbar yang digunakan untuk khutbah, khutib, itu yang masih ada. Tetapi yang lain sudah tidak ada, karena yang lain memang sudah dimakan usia. Nah, Tribunar, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.